Ribuan massa menyambut kehadiran pasangan calon nomor urut 2, Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantrel dan Ketut Sudikerta di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Pada orasi politiknya, selain mengajak warga di Kabupaten Badung untuk memenangkan pasangan nomor urut 2, Rai Mantrel menilai pentingnya penguatan Lembaga Perkreditan Desa LPD sebagai lembaga keuangan bagi masyarakat desa adat di Bali. LPD itu suatu hal yang memang visioner, entah siapapun yang membangunnya, tapi kebetulan saja yang memang yang mendirikan itu adalah orang tua saya. LPD itu sangat memandirikan dan LPD itu sangat menjaga jati diri kebudayaan masyarakat Bali. Ketua Koalisi Rakyat Bali KRB An Agung Bagus Adi Mahendra Putra mengatakan figur Rai Mantrel tidak perlu diragukan lagi untuk dipilih menjadi gubernur Bali karena tidak hanya figur yang bersih dari tindakan korupsi namun juga telah terbukti kepemimpinannya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan pasar. Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantrel mempunyai bobot bibit dan bebek yang jelas. Seorang Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantrel mempunyai kualitas diri. Beliau adalah putra mantan gubernur kita, Ide Bagus Mantrel, saudara-saudara. Beliau adalah wali kota terbersih sesuai penilaian KPK. Selain dihadiri pimpinan partai pendukung, kampanye terbuka di Kuta Selatan Badung juga dihadiri tokoh Puri Satrio Denpasar, An Agung Ngurah Oke Rahmadi, dan tokoh masyarakat Kuta Selatan Diesel Astawa. Haris Bude, TVRI Bali.